Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di dalam video saya yang kali ini. Dan untuk kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu atau amalan yang bersifat untuk hiburan kita. Dan amalan ini kalau bisa jangan dipakai buat taruhan. Untuk hiburan kita saja. Amalan ini adalah amalan untuk merpati kolong kita biar juara, atau jago kita biar perkasa. Kalau sudah dibacakan asma ini bisa diuji, nanti bisa Anda buktikan jago yang Anda kasih makan jagung yang sudah dibacakan asma ini bisa dicoba ditandingkan. Insyaallah jago ini bisa perkasa, bisa lebih kuat. Tapi kalau bisa jangan buat ngadu ayam, buat gagah-gagahan ayam, atau menyombongi orang yang sombong dengan ayamnya. Niatnya jangan buat adu, tapi buat kalau ada yang menyombongi punya ayam gagah-gagahan, ya itu Anda keluarkan jurus ampuh Anda, menyombongi orang yang sombong dengan ayamnya. Anda tunjukkan bahwa Anda juga punya ayam yang lebih perkasa. Kalaupun burung merpati, insya Allah kalau sudah dikasih makan ini lebih gesit, lebih pas masuk kolongnya. Kalau untuk doro kolong, kalau untuk doroba, kalau untuk merpati kolong, insya Allah lebih gesit, lebih pas pada sasarannya. Kalau untuk merpati balap, insya Allah lebih cepat, lebih kuat, lebih gesit terbangnya. Bisa Anda buktikan amalan ini, insya Allah hewan kesayangan Anda, burung kesayangan Anda, ayam kesayangan Anda bisa menjadi hiburan buat Anda untuk dibanggakan apa yang Anda miliki. Untuk mengasma jago buat ayam atau merpati, yaitu Anda ambil jagung secukupnya, atau biasanya satu plastik 1 kilo. Kemudian Anda bacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz.
dibaca 100 kali. Ketika Anda baca 10, sudah sampai 10, tiupkan ke jagung tadi. Setiap sampai 10, tiupkan lagi sampai selesai 100 kali. Kemudian setelah 100 kali dibaca, Anda kasihkan jagung tersebut ke ayam Anda atau ke merpati Anda. Kalau untuk lomba, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sesuai harapan Anda, yaitu kemenangan yang Anda raih. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, untuk amalan tadi bisa Anda download di deskripsi video. Nanti bisa keluar tulisan yang tadi saya bacakan. Tinggal nanti Anda tulis, kemudian Anda baca ke jagung, setiap 10 tiupkan sampai 100 kali, lalu Anda kasih makan ke ayam atau merpati Anda jagung tadi. Insya Allah nanti ayam atau merpati bisa seperti yang Anda banggakan, yang Anda harapkan. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, ini adalah amalan untuk hiburan kita. Jadi jangan disalahgunakan. Saya tidak mengajarkan untuk adu ayam atau berjudi. Itu resiko Anda. Kalau dipakai untuk adu ayam, itu saya enggak mengajarkan. Atau dipakai untuk berjudi kolong, juga saya tidak mengajarkan. Saya hanya berbagi ilmu untuk hewan kebanggaan, hewan-hewan yang kita senangi. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.